ke sana jalan. Nah, teman-teman, kita sekarang mau lanjut. Untuk yang baru klik video ini, silakan dilihat konten video sebelumnya jalan-jalan di Pasuruan. Ini kita mau jalan ke makamnya Mbah Hamid Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, ini kita gabung sama jamaah-jamaah yang lain biar nggak sendirian. Ayo Mi. Tutup ya. Wah, ini nampaknya ada banyak parfum dan oleh-oleh Arab ini, teman-teman. Kurma ajwa. Ini teman-teman, Abdul Hamid bin Umar, Abdul Hamid bin Abdul Umar. Mi, strawberry mi. Jalan ke masjid, teman-teman. Thank you.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini titip ya. Pak, yang di sana itu apa, Pak? Apa? Yang di sebelah sana itu. Itu makamnya Mbah Hamid yang di sana. Iya. Oh, yang di dalam sini. Kurang paham saya. Nah, enggak Mas. Oh, ini makamnya Mbah Hamid yang sini. Yang mana? Yang Mbah Hamid sini. Di sini, Mas. Oh, masuk lewat sana? Iya. Bukan lewat sini ya? Bukan. Oh, nggih. Okay. Tapi memang banyak makam ulama semua di sini, nggih. Iya, masyaallah. Untuk makam Mbah Hamidnya ada di sini teman-teman, di dalam sini ya. Nanti kita insya Allah masuk dari sana, muter, nah nanti masuk ke sana. Insya Allah, tabarakallah. Allah 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 Allah
Alhamdulillah teman-teman, demikian perjalanan saya di makam Mbah Hamid Pasuruan. Tadi di sana saya menyempatkan untuk berzikir, kirim doa untuk beliau. Tentu harus juga meluruskan, saya tidak meminta kepada makam, tapi kita mendoakan. Dan saya sempatkan juga untuk merenungi bagaimana kealiman perjuangan dakwah dan juga kewalian beliau yang tentu harus kita renungi, kita tauladani, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pelajaran dari orang-orang solih di zaman dahulu. Dan masya Allah, Pasuruan dan juga Indonesia tidak sedikit, banyak sekali kisah-kisah alim ulama wali yang semuanya berdakwah, mengirimkan ilmu, mengajar ilmu, dan juga menjadi mujahid pejuang di zaman kemerdekaan dulu. Dan juga mereka memberikan yang paling penting adalah warisan ketauladanan untuk kita semua orang-orang Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari Pasuruan. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.